Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial JavaScript. Di video kali ini kita akan mendalami pelajaran sebelumnya yaitu tentang array dengan latihan sederhana yaitu menghitung rata-rata. Di video sebelumnya kita telah belajar konsep dasar array. Buat teman-teman yang belum lihat tutorial ini, silakan klik tautan tutorial ini di bagian bawah deskripsi. Dan kalau ini kali pertama teman-teman belajar pemrograman, silakan ikuti playlist kita dari awal yaitu playlist untuk belajar pemrograman dari nol yang sengaja dibuat untuk pemula. Sebuah variable array seperti kita telah lihat sebelumnya dapat menyimpan lebih dari satu nilai. Contoh sebelumnya kita menggunakannya untuk menyimpan daftar tempat-tempat, misalnya seperti ini. Daftar tempat ada rumah makan, taman kota, dan pom bensin. Kali ini kita untuk menghitung rata-rata kita perlu sebuah array yang isinya bukan string, bukan nama, bukan sebuah teks, tapi angka. Misalnya kita mempunyai sebuah array yang berisi nilai siswa atau nilai ujian dari siswa-siswa yang ada di sebuah sekolah. Misalnya ada yang dapat 80, 85, 100, 75 misalnya, atau dan ada mungkin yang kurang beruntung dapat 50 dan seterusnya. Dan kita ingin tahu apa rata-rata nilai ujian yang ada di daftar siswa ini. Bagaimana kita menghitung rata-rata? Seperti kita tahu dari matematika, menghitung rata-rata adalah menjumlahkan semua angka yang ada di daftar ini dan kemudian membaginya dengan jumlah anggota angka ini. Jadi ini kita bisa langsung terjemahkan dalam bahasa pemrograman yaitu dengan menggunakan for loop seperti kita sebelumnya. Kita menggunakan for loop terhadap seluruh array ini, menggunakan for i in nilai ujian, dan kita membutuhkan satu variabel lagi ya untuk menyimpan jumlah nilai yang akan nanti kita rata-ratakan. Misalnya jumlah nilai kita mulai dari nol, kemudian setiap anggota array, nilai anggota array ini akan ditambahkan ke jumlah. Jadi jumlah nilai plus sama dengan akan menjumlahkan dengan nilai ujian ini. Nah, dan ini kita akan mendapat jumlah nilai yang ada di sini. Bisa kita coba langsung ya. Misalnya kita list alert jumlah nilai adalah 4. Kita buka file ini akan menunjukkan jumlah nilai semua siswa yang ada di daftar ini adalah 472, tapi yang kita butuhkan bukanlah jumlah nilai melainkan rata-rata. Dan bagaimana kita mencari rata-rata yaitu dengan membagi jumlah nilai ini dengan jumlah siswa yang ada dalam daftar ini. Jadi kita langsung bagi saja, rata-rata adalah jumlah nilai dibagi. Bagaimana kita tahu berapa jumlah siswa yang ada di sini? Kita dapat langsung menggunakan fitur dari array ini yaitu nama array titik length. Ini akan berisi jumlah nilai yang ada dalam array ini yang sama dengan jumlah siswa yang ada. Dan langsung saja kita ganti kalimat selanjutnya, jadi rata-rata nilai adalah kalau ini kita buka langsung di filenya ya, rata-rata nilai adalah 78,66. Jadi untuk mempersingkat ya, agar dibulatkan menjadi 2 desimal, kita bisa tulis rata-rata titik to fix. Ini adalah sebuah fitur dari number atau dari angka dalam JavaScript. Kalau angka variable angka ditulis titik to fix dan diikuti sebuah angka dalam tanda kurung, maka akan dibulatkan menjadi jumlah angka yang ada di sini. Jadi kalau kita simpan begini, kan dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, yaitu 78,67. Dari mana kita bisa tahu ya kalau perhitungan ini benar? Kita tentu bisa juga perlu mengecek, setelah kita menulis program kita perlu mengecek apakah masuk akal atau tidak. Misalnya kita bisa tambahkan berapa siswa yang mendapat nilai 100 di sini, dan kalau kita simpan pasti rata-ratanya akan naik. Misalnya dari 76 jadi 84, dan kalau
misalnya kita tambah berapa anak yang mendapat nilai 0, pasti rata-ratanya akan turun drastis, dan kalau kita coba di sini nilainya rata-rata menjadi 52. Dan demikian kita, ini adalah tata cara sederhana ya. Nanti kalau teman-teman sudah mahir, ada tata cara yang lebih tepat dalam mengecek atau menguji kebenaran program. Untuk sementara kita dengan sederhana kita bisa melihat bahwa rata-rata yang dihitung di sini masuk akal. Apa saja, dan demikian dulu video kali ini. Mudah-mudahan di video ini teman-teman lebih mengenal lebih dekat lagi ya dengan array, dengan latihan sedikit latihan yang kita lakukan. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.